Kita kembali lagi hari ini. Assalamualaikum. Hari ini kita kembali dengan borak santai untuk edisi yang ketujuh. So this week, this month, sorry, this month kita buat special. First time kita buat live bersama-sama dengan kita punya host. So kalau korang tengok, hari ini dia lain pada yang lain. Dia bukan live streaming macam before-before this, masing-masing kat rumah. So hari ni kita tukar, kita punya konsep, kita buat dekat Hub Gallery, ada a few artist yang nanti akan saya kenalkan. So untuk hari ni kita punya edisi is edisi Meeting of Colors, collaboration project before this between Hub dan juga Create, di mana kita kumpulkan a few artist daripada Johor Bahru dan juga volunteer-volunteer untuk mempercantikkan lagi kawasan-kawasan di Hub ni. Nanti kita akan share lah a few kawasan dan juga kita ada a few artist. So siapa-siapa yang tengah tengok live ni boleh pakat-pakat share lagi ramai, bagi lagi ramai tahu, sebab hari ni kita bersama-sama dengan empat orang host, empat orang guest, ada a few artist daripada Johor Bahru. Sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kat semua atas support untuk kita punya borak santai ni dari episode 7. So pakatlah share lagi ramai, biar lagi ramai tahu, sebab ada banyak information yang berkaitan dengan arts yang kita akan sharekan pada malam ini. Pada petang ni, sorry. So untuk bulan ni juga disebabkan is August, so bila August orang akan ingat Merdeka. So daripada Hub, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan pada esok. So merdeka kita? Merdeka. Okay, so share dulu, kita ada hadiah. Kita ada hadiah untuk diberikan secara free kepada semua-semua yang share dan juga komen. Nanti kita akan pilih, randomly pilih. So mungkin korang akan jadi salah seorang lucky viewer dan juga lucky sharer. Nanti tim kita akan direct contact korang once the live ni habis. So pakatlah untuk share lagi banyak. Lagi banyak share, lagi banyak korang komen, lagi besar peluang untuk korang dapat hadiah-hadiah yang kita akan sediakan kejap lagi. Hari ni kita ada a few merchandise yang kita akan bagi, ada a few merchandise yang kita akan bagi for free. So mana yang tak tahu pasal Hub, yang tak pernah follow Hub, boleh start follow kita kat IG, dekat social media kita. Boleh follow Johor Youth Hub kat IG dan juga FB dan Twitter. Kita akan bagi banyak information pasal Hub dan juga update-update terkini lah. So kalau korang nak tahu apa tu Meeting of Color dan ni, boleh check kita punya social media, boleh tengok gambar-gambar yang latest. So itulah gambar-gambar yang wall-wall yang dibuat boleh artis-artis yang kita invite pada petang ni. Okay, so untuk pengaturan semua, Meeting of Color ni kita buat selama 3 hari. Kita involvekan, actually kita ada 9 artis. Tapi untuk edisi yang first ni, yang involve is 6 artis saja, lagi 3. Untuk next punya Meeting of Color, insyaAllah dalam bulan 9 ni kita akan buat. So dengan 6 artis yang involve untuk first ni, kita libatkan juga volunteer seramai hampir 60 orang untuk total 3 hari. So volunteer ni datang sama-sama untuk mempercantikkan lagi building-building dekat Hub ni. So tanpa memperbuangkan masa, saya ingin memperkenalkanlah artis-artis yang kita invite. So kita boleh suruh artis untuk kenalkan diri kejap. Kita ada Jaza Simple, Afiq, Miss Irene, Jai dan juga Hakim. So saya akan suruh diorang introduce diorang punya nama, nama stage diorang dan juga diorang dari mana. Kita start dengan Afiq. Assalamualaikum, hai semua yang menonton. Saya Afiq atau apa yang fresh, asal dari Johor Bahru, Johor. Hello, saya Miss Irene. So, asal dari kepada Johor Bahru juga. Okay, next. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Jai. Saya dari Batu Pahat, Johor.
Saya Hakim dari Johor Bahru. Okey, mungkin ada kalangan korang yang tengok ni dah familiar dengan muka-muka artis yang kita invite ni, sebab diorang ni ada juga buat wall-wall yang kalau korang lalu dekat view area dekat JB ni, ada wall yang dilukis dan diconteng. Boleh ke diconteng? Kan? Diconteng oleh macam Afiq, dia rajin juga buat wall. Akim pun sama. Macam Miss Irene, saya yang berada ni, dia ada buat arts punya benda, nanti korang akan diintro kan selepas ini. Okay, so entah, tolong lagi kita naikkan lagi viewer kita, tolong share bagi lagi ramai yang tengok. So just nak intro untuk pengetahuan semua yang tengok, dekat HUB ni, art and culture ni merupakan kita punya salah satu trust utama lah. So apa-apa yang kita buat dekat HUB ni, kita ada tiga trust. Satu is art and culture, lifestyle dan juga volunteerism. So untuk program MOC ni, kita cover dua trust, kita punya trust utama, which is art and culture dan juga volunteerism. So kalau korang into art, into volunteerism, petang ni punya session is more kepada art dan juga volunteerism lah. So tolong minta minta lagi bantuan atau ni, tolong share bagi lagi ramai tengok sebelum kita start dengan soalan-soalan yang kita akan berikan kepada artis-artis. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya artis-artis ni pun, just comment, jangan segan, jangan apa, just comment, nanti kita akan pick soalan siapa nak tujukan dekat siapa-siapa artis dibenarkan ya. So minta tolong share-share lagi. Kita akan start dengan satu soalan lah. Kita akan start dengan soalan untuk ditanyakan kepada kita punya guest pada hari ini. Okay. So first soalan aku is, sejak bila? Ni untuk seorang-seorang lah, tapi just satu soalan is, sejak bila korang start involved dengan artnya since? Okay, kita boleh start dengan Afiq untuk ni. Sejak bila involved dengan scene? Aku rasa 2014 dan tu baru lepas berhenti kerja. Tapi kalau start melukis, rasanya pada tadika kot, balik tengok Jurassic Park dan terus lukis. So you? Saya start seeing ini sejak 10 tahun lebih saya rasa, tapi saya start buat dengan craft tangan, buat accessory sendiri, design sendiri, dan sekarang buat itu fiber art. Okay. Kalau saya start scene art ni 2000, betul-betul serius 2008 lah. 2008 start dengan grafik, illustration semua kan. Then kalau mural ni 2014 lah, jadi kurang sama dengan Afiq. 2014 tu start buat mural and sikit-sikit sampai sekarang lah. Kalau start keluar 2007. Sebelum tu main-main lah kan, kejar nak jadi ni, sekejap nak jadi ni kan. Itu betul nak jadi buat benda ni 2007. Okay. So ada yang 2007, ada yang 2014, Chahirin dah 10 tahun. So antara korang, siapa yang jadikan ni as a full time, korang punya full time lah? Semua. Oh, okay. So this daripada passion to paycheck ni lah orang-orang dia yang memang full time dengan arts. So siapa-siapa yang tengok lepas ni nak tanya macam mana nak jadi full time artist di Johor khususnya, sebab kita tahu dekat Johor ni untuk jadi full time artist dia agak banyaklah dia punya cabaran. So kalau korang nak dapat advice, korang nak tanya apa-apa soalan lepas ni, just komen, kita akan suruh kita punya
artis-artis ni jawab, sebab diorang dah melalui 10 tahun, Afiq Jai pun dah tahun, Hakim pun agak lama dalam scene arts dekat Johor, sebab sebelum ni aku kenal dia dekat Plaza Seni. Plaza Seni. Masa tu Plaza Seni memang ada few kiosk yang buat artworks, Hakim buat portrait, buat merchandise, jual keychain and everything semua. So sekarang Plaza Seni tu pun dah tak ada lah. So ni lah time dia untuk korang tanya soalan, apa-apa soalan, siapa-siapa yang into arts dan nak jadikan arts ni as korang punya kerjaya, boleh try dapatkan orang punya pandangan dan juga mungkin a little bit of nasihat lah sebenarnya. Okay, so macam tadi korang cakap apa, korang memang buat ni full time. So selain daripada buat artwork macam mural ataupun graffiti, apa lagi yang korang buat selain daripada tu untuk korang nak apa ni kan ni lah macam income tu selain daripada mural and graffiti, sebab kita tahu tak adalah setiap hari atau setiap bulan ada job untuk mural dan graffiti. So apa lagi, mungkin ada job merchandise ke, korang ada involve dengan benda-benda arts yang lain selain daripada mural dan graffiti lah. Okay Afiq atau Aireen boleh ni. Selain daripada mural, saya melukis dan melukis lagi. But other than that, ada buat graphic designs. Basically pretty much siapa yang boleh mendatangkan duit lah dalam waktu-waktu yang mencuba kita ni kan. Okay. Saya ada satu studio dekat U-Hub sini. So saya ikut vintage collector. So saya juga jual baju. Dan untuk saya punya craft punya material, so saya boleh lanjutkan saya punya career, saya punya idea dalam saya punya artwork. So saya jual vintage dan buat installation juga. Okay. Macam saya selain buat mural, saya actually major dalam grafik. So banyak buat kerja grafik macam logo, name card ke, illustration untuk packaging. So benda-benda grafik lah. And then lama-lama benda tu macam kembang ke mural, buku macam tu lah. Lepas tu sekarang ni saya ada studio dekat Batu Pahat. Macam slowly nak kembangkan untuk buat kelas ke, workshop ke macam tu lah. Open untuk orang ramai lah. Saya banyak buat macam street culture lah. Street culture ni maksudnya macam saya ada buat custom shoes, lukis kat kasut, buat custom kat baju. Tapi yang tak lari daripada art punya bidang lah. Tak jadi kontraktor tak adalah kan. Tapi buat benda-benda yang, tapi art saya banyak pada street culture punya style lah. Ada juga fine art punya style, ada juga join-join gallery ke apa. Tapi buat masa ni banyak yang street dengan macam custom culture pun ada join macam tu. Ada lebih kepada art-art yang konon-konon ganas lah kan, konon-konon kan. Nampak je Hakim ni macam ganas, dia tak ganas. Walaupun dia macam ni nampak macam ganas, tapi sebenarnya Hakim ni dia tak ganas. Dia romantik kata dia. Kalau tak percaya, tanya Jai. Okay, so kejap lagi kita akan ada satu ataupun dua, kita akan masuk ke topik kita balik, iaitu Meeting of Color. So nanti korang boleh tengok ada few wall-wall yang telah dipercantikkan oleh artis-artis yang terlibat pada hari ini. So saya rasa kita tunjuk gambar-gambar wall tu dululah. Lagi senang untuk diorang tengok. So, kalau boleh jari, okay. Ni adalah wall yang dilukis oleh Hakim dekat area parkour. So ni lah yang Hakim cakap style street, okay, meh. Ni street style. So dia buat graffiti, Hakim buat graffiti. Kita ada, setiap artis dia ada location dia sendiri. Macam Hakim,
Dan Jeb, Jeb tak dapat teman lawan semua, Jeb tak dapat hadir pada kita punya session pada hari ni. So Hakim dengan Jeb, dia fokus dekat parkour, kita punya parkour. Afiq Jai, dia ada tiga kawasan yang dia kena buat. Dia ada, wall belakang ni is from Afiq dan Jai. Kalau korang nak datang hub nanti, bila dah buka, korang akan jumpa kura-kura yang sangat comel pun daripada hasil Jai dan juga Afiq. Dan juga satu lagi is mushroom dan juga tiram. Nah, diorang suka benda pelik-pelik ni. They work the chat mushroom dan tiram tu pun, korang tengok colourful dan is a Instagrammer punya untuk ambil gambar lah. Memang fokus kita untuk orang ambil gambar. So macam Miss Irene, dia collaboration dengan Ali. Tapi Ali tak dapat hadir, pergi camping. Dia pergi camping setelah berminggu-minggu dia di hutan bandam mengecat. So Ali dan ni nanti kita akan tanya diorang lah, mana diorang punya inspirasi dan macam mana diorang dapat inspiration. So ni wall daripada Irene, colourful, comel dia wall Irene. Macam tu punya owner dia juga. Okay, so aku punya soalan, kita back to kita punya topik. Okay, untuk wall Afiq dulu lah, wall Afiq dengan Jai. Korang boleh sharekan, okay, korang ada dua wall lah, kira dua, kura-kura tu kita kira extra. Untuk mushroom tu, apa korang punya cerita di sebalik korang punya artwork tu? Okay, siapa? Afiq ke? Okay. Boleh ceritakan? Sekejap, macam mana start? Kita just datang site visit lah kan, tengok dulu macam mana. Dia bunyi at first bila dapat design brief tu, kita dapat paint cendawan. Actually dari first I dengan Jai sampai sini, which is art residency daripada Iskandar Malaysia, right? That time baru ternampak lah sculpture tu. So nampak macam, benda ni macam baik je, aku suka lah nak colour kan. But that was like 5 years ago, and then nanti lepas tu datang dapat peluang, settle lah, tak tipu lah kan. Cuma bila dah datang lagi sekali site, tengok sculpture tu punya permukaan surface dia, sikit nak demam juga kan. But apa yang I rasa I boleh cakap, I think this is I punya first collaboration yang I rasa success lah, sebab dah sampai boleh kita paint on site kan. But yang I suka in terms of this collaboration is saya dengan Jai tak asingkan kau part kau, aku part aku. So we both manage to gabungkan dua idea, dua kepala kepada satu objek yang menampakkan satu artis baru, I rasa lah, I harap lah kan. Sebab the sculpture tu belum siap lagi, masih baru satu tone, so akan ada 2-3 tone colour, so korang tunggu lah. Okay, so okay, thank you Afiq. So ni wall ni pun Afiq dan Jai, untuk mengalami semua aku ulang balik. Wall ni pun daripada Afiq dan Jai. So Irene, okay, you boleh share you punya macam mana you dapat idea ataupun apa yang you nak sampaikan dengan wall you yang colourful dan comel tu. Ha. Sebab nampak ada macam ada tumbuhan kan. Okay, I punya wall itu sangat curvy. So itu remind saya ombak laut, sebab I punya team laut. So sebenarnya laut dia macam very lively, so saya gunakan colour itu lively punya colours. Sebab saya sama dengan another artist Ali, dia punya team bakau. So kami punya colour scheme agak sama je, sebab semula jadi ada water wavy punya shape. So itu yang liquid
untuk shape itu. So saya gunakan itu color yang cerah punya untuk idea itu. Okay, thank you Irene. So betul eh, Irene dia dengan dia share wall dia dengan dia punya tu is dengan Ali, dengan Trust Ali. So the combination aku baru tahu hari ni, saya pun baru dapat clear, is combination of apa tadi, ombak dengan dengan paya bakau. So nanti korang boleh tengok lah, memang first korang masuk hub kalau korang akan nampak that wall, dan wall tu memang cantik untuk ambil gambar. So memang akan nampak handsome, memang akan nampak cun terus siapa-siapa yang ambil gambar situ. Okay Hakim, boleh share sikit apa yang kau cuba sampaikan dengan awak dekat pakor. Naik pakor sebelum kita orang, saya dengan Jeb. Dia lari eh, Jeb hari ni lari eh. Sebelum saya dengan Jeb sketch apa semua, saya jumpa dengan komuniti pakor Johor. Bincangan diorang sebab tempat tu diorang yang akan gunakan kan. Jadi saya bincangan diorang apa yang diorang nak sebenarnya. Diorang cakap pakor ni asalnya dari street juga lah. So, jadi dia punya apa ni, dia punya budaya dia tu lebih kurang juga dengan ada hip hop, ada dance, apa break dance. Jadi diorang kata diorang nak yang style macam tu lah, yang ada graffiti ni. Cuma kita nak bagi betul-betul streetnya style tak boleh juga. Sebab pakor ni dekat Johor Youth Hub ni dekat kawasan Rutan Bandar. Jadi kita tak betul-betul bagi street ni lah, kita buat campur aduk kan lah. Cuma elemen street tu mesti ada lah graffiti, ada lettering, ada karakter. Lepas tu karakter tu saya ambil daripada pakor-pakor punya apa, movement, ada kata-kata motivation lah kan. Sebab ada bar juga tu, macam saya memang main bar. Jadi tak ada, kalau macam style-style workout apa ni, motivation tu penting tau kan, dia sebab kita main dengan mental kan. Jadi bila dia orang masa dah apa red grips ke 15 tu, dia dah nak jam dia, dia baca motivation tu untuk semangatkan balik. Jadi saya ambil itulah unsur-unsur tu lah, dengan warna-warna yang menceriakan untuk orang awam. Sebab ni pun orang awam akan ada main kat sini, jadi orang awam tengok dengan apa, dengan warna-warna yang ceria lebih menarik lah benda tu. Dia tak ada deep-deep, tak ada lah. Dia tak macam Afiq, Afiq deep. Okay, thank you Kim. Sorry eh, kita orang ada satu mic, so patut, sebab tu kita kena share-share sikit kita punya mic ni. Kita minta maaf. Sebab kata Afiq, sharing is caring. Okay, so pada siapa-siapa yang baru join kita punya live, boleh kita minta tolonglah sikit share-share lagi, bagi lagi ramai tahu. Mana tahu dengan korang punya share tu, satu korang akan dapat hadiah, satu lagi boleh dapat inspired orang-orang yang tengok untuk jadi macam diorang, artis-artis yang memang full time as a artist. Okay, so tadi semua dah jawab, kita nak tanya Jai pula. Jai tak jawab lagi tadi. Okay Jai, kita back balik pada macam tadi, macam aku maklumkan tadi is kita ada 50 orang, kita ada dekat 60 ke 70 orang volunteer yang involve. So boleh tak sharekan sikit pengalaman selama 3 hari kita involve dengan volunteer, apa-apa yang ni lah yang kena sharekan, yang Jai nak sharekan. Boleh. Sepanjang 3 hari pengalaman dengan volunteer ni actually tak puas sebenarnya. Sebab second day tu kita hujan kan. Diorang sangat bagi kerjasama lah. Diorang willing nak tolong, willing nak tahu apa kita buat, teknik semua.
tak segan nak tanya. Kadang dia orang tak tanya pasal mural je apa yang kita buat tu, tapi dia tanya background kita, pengalaman kita. So benda tu bagus lah untuk dia orang tahu lebih dalam tentang artis tu, tentang artwork tu. Itulah rasanya. Macam mungkin kita expect, mungkin ada volunteer yang macam susah nak bagi kerjasama ke, macam mungkin first time ke apa, tapi first time ke yang ada pengalaman apa ke, sangat bagus lah bagi kerjasama. Maksudnya dia orang tak berani, tak kikuk nak kotor ke apa, bagus lah benda tu. Macam kita orang pun tak sedap hati lah nak minta tolong macam-macam ke apa kan. So dia orang banyak lah pengalaman yang dia orang boleh belajar. Tapi tu je lah, tak puas lah. Tak puas. Okay, tak puas. Kita insyaAllah kita akan ada lagi satu session dengan volunteer juga. So siapa-siapa yang tengok ni, lepas ni kalau nak join jadi one of kita punya volunteer untuk MOC, boleh follow kita punya FB, boleh follow kita punya social media. So kita akan update dan kita akan buka registration untuk volunteer. Kita insyaAllah kita akan buat pada pertengahan bulan 9 untuk next edition, untuk ada few wall yang masih belum siap dan juga ada few wall yang belum start pun. So kita akan involvekan volunteer untuk second edition ni. Quantity dia lebih kurang sama. Kalau boleh kita nak 30 ke 40 volunteer setiap hari. Kali ni kita akan buat isinya 2 hari atau 3 hari tu kita belum finalkan balik. Tapi yang penting kita akan buat pada pertengahan bulan 9 ni lah. Okay, siapa-siapa yang ni boleh follow follow kita punya IG, social media, boleh share-share lagi, bagi lagi ramai. Okay, sorry kita ada gangguan daripada technical, daripada kucing kita, kucing nak tengok kita punya live. So minta maaf banyak-banyak. So ada apa-apa soalan boleh share dekat kita punya komen, boleh just tulis komen. So kita akan pick salah satu soalan untuk dijawab. Okay, kalau belum ada, kita teruskan lagi. Okay, soalan ni aku nak tanya kepada Hakim lah, Hakim. Okay, Hakim. Macam mana untuk start jadikan arts ni as a career? Macam mana kau start lah? Based on kau punya experience sendiri. Melukis ni sebenarnya dari kecil lah. Dari kecil memang saya dah melukis lah. Tapi kita tak pernah tahu benda tu kita apa nak jadikan career kan. Jadi masa tu buat macam-macam lah. Jadi satu hari ni ada yang kita dah start buat, ambil order portrait. Orang nak order portrait kawan-kawan buat, kita buat. Tapi kita tak berani nak keluar. Nak keluar tak berani. Sampailah, tapi cuma ada jugalah macam kat JB ni tempat tak banyak art ni. Dulu lah ada, tak ada pelajar seni kan. Masa jumpa Otai, jumpa Cik Api Ismail, Pakcik Ismail tu, dia Otai, halepak dengan orang, tengok dia orang buat. Masa dia orang ajak keluar, datanglah pelajar seni, lukis kat pelajar seni kan. Kita tapi tak berani lah memang. Sekarang pula tunjuk muka tak berani kan, apalagi dulu. Tapi last-last tu kita fikir lah, benda ni kita boleh buat. Apa sebab kita tak nak buat? Asal nak sibuk buat lain benda lain kan? Cuba buat. Cuma macam saya apa? Jadi self-taught. Self-taught ni dia kena belajar sendiri lah. Kan? Belajar tu nak kena kau-kau lah. Nak kena betul-betul ni lah. Cuba buat depan orang apa semua, lukis depan orang. Gigil memang gigil apa, tapi memang kita fikir, ni lah kan, ni jalan aku kan. Kita on je lah. Sampailah sekarang ni. Memang buat lukis je lah. Ada juga lain-lain, ada juga lah. Cuma lain-lain tu, tapi itulah. Main basikal tu lah. Okay.
Okay, untuk Afiq, Afiq. Sebab aku start kenal kau pun masa 2014. Kau start, first start berhenti kerja. Aku ingat lagi that time kau datang kedai. Sekejap, aku dah berhenti kerja. Aku nak full time. Okay. Okay. Macam mana kau nak, kau boleh share tak? Macam mana untuk youth ataupun mereka yang baru nak involve ni, macam mana diorang nak kembangkan lagi diorang punya artwork atau bakat diorang dari untuk jadi, contohnya lah untuk jadi murid artis lah. Macam before this, aku see aku kenal kau, tengok kau banyak dulu. First kali aku tak, if aku tak silap is kau start dengan watercolor, kau buat aiskrim. Kan, kau buat aiskrim punya. Hari-hari kat kedai, Afiq akan datang petang, dia siapkan artwork, dia potong untuk dia jual paket kecil-kecil. So, tutup-tutup, apa few years, dia dah banyak buat wall. So, boleh tak kau share kan? Okay, so untuk makluman semua, Afiq yang buat wall yang top dekat Jalan Dobi, Jalan Pahang, sorry bukan Jalan Dobi, Jalan Pahang, Smile, Smile Wall tu, inilah dia punya penconteng dia lah. Ni ada dua wall kan, satu Smile, satu lagi yang marker tu, Smile Guard. Yang first tu, hitam putih. Hitam dengan emas. Satu lagi JB, dia pakai marker, dia buat macam doodle kecil. So inilah dia, dia first dengan wall tu, lepas tu baru wall Smile. Sebelum wall tu dicat oleh owner kedai. So kita minta Afiq share lah sikit macam mana nak inspire orang untuk kembangkan dia punya bakat lagi. Macam mana eh? Okay. Ni bukan datangnya daripada aku, tapi nasihat daripada orang-orang yang aku jumpa masa nak go through jalan yang aku pilih ni lah. Which is, satu is kena rajin. And then nombor dua is kena berani lah. Sebab kalau tak rajin, tunggu bila ada job ataupun wall baru kita nak lukis, lambat lah. And kalau kita tak berani untuk take the risk, macam contohnya lukis cendawan yang menggerutu tu kan, memang takkan dapat lah kita nak paint benda tu kan. And other than that is, jangan terlalu fokus kat satu benda, sebab kita tak tahu yang kita boleh buat lebih daripada apa yang kita sangka kita boleh. That's it. Okay. So kalau siapa-siapa ada lagi simpan gambar-gambar wall di jalan Jalan Pahang, korang share, contact lah. Apa yang fresh? Dia tukar-tukar nama, dia kejap Vicky Fresh, kejap apa yang fresh. Okay. So apa yang fresh, so share lah, share, tag apa yang fresh tu, nanti dia boleh recap balik ataupun repost balik all the works. So wall tu memang popular. So siapa datang JB, siapa lepak makan dekat Iru, diorang akan ambil gambar kat situ. Memang aku tahu ramai gila orang ada gambar berbackground kan wall Smile tu. Dan juga I love JB, bukan JB, Johor Baru kan, JB dengan wall JB yang background hitam, tulisan JB dia tu is one of gold. So tu dua is hasil tangan Afiq, dia buat seorang-seorang sendiri tanpa fun daripada siapa-siapa, dia langgar je main buat wall tu. So inilah orang dia, siapa-siapa yang tak tahu, inilah Afiq yang buat wall Smile yang popular. Wall tu memang agak popular sebab ramai gila fan aku daripada KL, daripada mana datang, nak kena BJB, kena ambil gambar kat tu. Lagi pasal karat, kena ambil gambar dekat wall Smile tu. Dia memang, kalau tahu Afiq punya ni, dia memang bunga-bunga. Sebab dia macam mak bunga. Okay.
Okay, Irene, macam I know you ada buat macam installation masa last few punya Iskan Evil ataupun apa dekat Medini Green, you ada buat pasal recycle punya installation kan. So boleh I tahu untuk satu-satu art ataupun apa karya tu berapa lama it takes untuk you dapat daripada you plan sampailah dia jadi sebuah karya yang you nak sampaikan lah. Berapa lama masa dia untuk ambil? Yang installation pada masa itu, saya agak ambil almost 1 bulan untuk complete itu installation. So, ideanya actually daripada straw. So, kena recycle itu straw yang collect daripada mungkin cafe ke restoran, bersihkan dan buat installation. Saya agak guna 20,000 straw itu yang buat satu installation pada masa itu. So, ideanya nak encourage orang recycle kan itu straw. So, jangan buang, mungkin boleh recycle dan save the earth. Dan tapi sangat fun lah sebab yang pada masa itu saya first time guna itu recycle material untuk buat installation. So actually quite enjoy juga untuk buat itu setiap hari pergi buat. mungkin 2 minggu untuk siap. 2 minggu sebab dia punya warna pun cantik, sebab warna wangi ada lampu. So actually quite satisfied untuk artwork itu lah. 20,000 lebih. Ya. Yeah. Sangat ambil masa, sangat. Ya. Yeah. Saya seorang buat. Okay, thank you Miss Aileen. Tengok dia punya passion punya pasal sanggup collect all the recycle punya straw daripada kafe-kafe. 20,000 eh, 20,000 straw bukan satu numbers yang sikit lah. So daripada 20,000 dah kumpul logistik lagi nak bawa pergi sana, dekat sana nak siapkan installation tu besar. Saya tengok sendiri, saya pergi event tu memang besar lah, besar. Dia tinggi, ada color-color, memang cantik. Kita hope, mungkin kita in future Hub boleh collaborate dengan Miss Irene untuk buat a few installation dekat Hub juga. Okay, so kita come out dengan next question kita untuk Hakim pula. Apa ni bawa Jaya. Okay, untuk Hakim, macam sekarang ni apa trend yang tengah naik untuk mural dan juga graffiti? Dekat Malaysia lah, dia punya trend dia tu macam mana? Trend, tapi yang saya nampak lah akhir-akhir ni lah, banyak buat portrait. Kan, dengan portrait yang besar. Banyak lah, sebab member pun nampak. Untuk masa macam 2 bulan belakangan ni lah, ada banyak portrait yang besar. Dia macam, tapi best kan. Dia tak macam portrait yang dulu. Portrait yang sekarang ni artis sekarang ni buat dengan stroke yang lagi berani, dengan size yang gedabak besar kan. Benda tu, lepas tu dengan background, dengan campuran warna apa semua, memang saya rasa tu yang trend yang sekarang ni lah. Banyak nampak. Kan betul Afiq? Kan? Apa? Oh, nama dia semi abstract. Kau mandai. dia tak, dia realistik. Dia realism, tapi stroke dia lagi stroke kasar sebab dia wall yang besar kan. Dia tak perlu yang. Tapi baik lah ada orang. Saya pun dah mula geram lah sebenarnya. Kan dengan terbakar kan. Cuma tak berkesempatan lagi. Johor JB spray kurang lah.
Okay, kita ada satu soalan untuk dijawab. Okay, soalan dari Zumi. Hi gang, apa pandangan korang tentang isu vandalism di mural-mural yang sedia ada? Okay, siapa yang... Siapa rasa nak jawab soalan ni antara empat orang? Ha. Ajai nak jawab? Boleh? Vandalism yang berlaku, cik, berlaku macam dekat. Sekarang ni banyak artwork dan banyak juga vandalism kan. Mungkin nak label pun tak tahulah kan. Sebab saya rasa diorang tak menghargai artwork yang artis-artis yang dah ada buat kan. Maksudnya artis yang buat tu bukannya senang-senang idea kompos terus, maksudnya spontan kan. Mungkin ada yang go through a few process nak dapatkan the final artwork. So diorang tak appreciate lah benda tu. Macam ni, tu lah saya rasa diorang tak appreciate lah hasil kerja artis yang ada. Mungkin nak tanya pasal ni ke, apa yang patut buat? Apa yang patut di mungkin macam area-area yang terjejas dengan vandalism ni, mungkin kita boleh mungkin bukan daripada kerjasama artis juga, tapi kerjasama daripada orang yang jaga tempat tu ke, mungkin boleh upgrade tempat tu ke untuk supaya artwork tu terpelihara lah, maksudnya tak dikacau kan. So orang akan lebih aware artwork ni bukan picisan lah, maksudnya tak boleh diconteng senang. So kerjasama orang ramai jugalah untuk jaga tempat tu sama-sama. So ada pendapat lain? Memang sakit hati jugalah bila kita tengok isu tu viral kan. But I don't know, maybe ini cuma satu suggestion yang aku nampak. Bukan nak mengkritik ataupun apalah. So don't, hope you guys don't take me the wrong way. Sebab benda tu di vandal, mungkin salah satunya is political issues, yang mana tak semua orang ada pendapat yang sama. And then lagi satu benda tu yang menjadi, yang macam ni eh, dia menjadikan di vandal sebab portrait tu mampu dicapai tau. So kalau say tukang bagi job or I don't know funds ke apa, dapat buat benda tu like real, lagi besar daripada real life, mungkin kalau orang tu nak vandal, dia cuma boleh kat leher portrait tu je lah kan. I don't know. So ni sebenarnya it's more on the kesedaran orang awam tu jugalah sebenarnya, the kesedaran public tu juga. So jangan risau untuk artis-artis yang terlibat dekat emosi. Kita ada security, kita ada 24 hours CCTV untuk jaga awal-awal korang. InsyaAllah takkan ada lah. Siapa berani kat sini, memang kita suruh kita punya guard tangkap dulu je terus. Yes. Dapat support lah. Kita tengok macam Michi baru-baru ni isu pasal hero-hero punya gambar masa COVID ni diconteng. So ramai gila orang komen-komen yang betul lah macam Afiq cakap, dapat sokongan. Yes. Okay, so soalan ni aku pun tak siapa-siapa nak jawab antara korang. Kita ada soalan baru ke? Oh, jap, sorry. Kita ada satu soalan untuk Afiq. Hai Afiq, nak tanya daripada Nur Syamilah. Kenapa dekat IG apa yang fresh banyak ads refer to apa tu, buah dan flower, buah atau flower? Okay Fit, sila jawab dengan ikhlas. Kenapa eh? Sebab okay, sorry. Startnya bunga lah, sebab time tu tengah zaman
deep dengan perasaan kan. So discover bunga tu dia macam it's a symbol yang setiap jenis bunga ada maksud-maksud dia. It's a language of its own. So macam cool lah, right? But after sometimes macam bercinta juga nak lukis bunga ni tau, kelopak, kelopak lagi, kelopak lagi. So macam apa lagi yang fresh other than fresh flowers? So fresh fruits, there it is. Okay. Yeah. Kenapa nama fresh? Ha? Okay. Kenapa okay, dah 6 tahun pakai nama tu? Aku rasa sebab aku suka perasaan fresh tu. So, macam fresh haircut. Lepas mandi kita fresh je kan. Bro gigi lagi. Okay dah cukup. Okay, thank you Afiq. Hopefully menjawab soalan yang di soal tu Afiq. Sebenarnya aku pun daripada awal dia pilih nama tu aku dah tanya lah kenapa. Kenapa okay. Oh. Afiq pernah spend one night dekat rumah saya melukis pokok. Masa tu dia nak cari inspiration. Okay. Satu soalan, kita rasa kita pun dah berapa minit ni? Oh, 50 minit. Okay, 50 minit. As a orang yang involved dengan scene arts, apa cabaran yang korang hadap for now lah? Okay, Afiq ke siapa nak jawab dulu? Okay, Irene. Cabaran saya harapkan sekarang punya new generation kan boleh accept whatever you see and translate to your own idea. So it's better you think out from your box. So you are idea sendiri. So banyaklah itu creative sendiri yang berbeza punya ideas. So scene ini kena nampak lagi juga. So I harapkan kepunyaan idea sendiri yang sangat unik. You kena trust yourself lah. So baru ada idea yang baru yang bagus sangat. Yeah. Cabaran. Saya rasa most of designers menghadap kita semua kot. Biasanya designer ada pengalaman dan logik dia sendiri. Client ada dia punya demand dan apa yang dia suka. So biasanya konflik kat situ. Konflik kat situ yang mencabarlah kalau pada saya, sebab kita nak capai satu keputusan yang bersama. So challengingnya dekat situlah. Tapi apa yang saya boleh advise is client is always right. Ya ke? So as designer, as artist, kita kena pandai-pandai macam mana kita nak menangkan client and at the same time kita tak jatuhkan tahap seni tu, style kita, apa yang logik seni yang kita nak kedepankan. Macam itulah. Faham kot. Cabaran. Tak banyak lah. Cuma kalau time lukis-lukis kat tempat tinggi lah. Kan? Tempat tinggi, berapa tingkat kan. Dengan kawasan dinding tu pula, siap ada awning. Kan? Nanti kita naik skylift kadang, oh nak kena elak awning. Itu tinggi dengan gayat dia, dengan angin. Itu cabaran. Kadang dia orang tengok best. Sebab kadang-kadang bila dah lukis kat tempat tinggi ni, ambil gambar masuk dalam Facebook, Instagram, ada pula yang komen, awet komen kan. Bestnya lukis kat tempat-tempat tinggi kan. Dia tak tahu kita kat atas dah hilang nyawa kan. Ada cabaran lain. Standard lah melukis kan. Kalau tak boleh ada cabaran,
benda-benda tu dah lalu lah, cabaran-cabaran ni kan. Sekarang kita on je lah. Betul je lah. Afiq tak ya? Cabaran eh. Cabaran. Cabaran memang setiap ada lah. Kan kita. Penting kita kena jalan terus kan. Cuma yang cabaran yang lebih patut diberatkan tu cabaran diri kita sendiri. Okay, okay. So, thank you. Kita pun dah dekat satu jam. So, aku pun tak nak take masa Ahad sampai lah sejam lebih, dua jam. So, kita cut it short. After this, kita ada a few just. Kita tinggal dua, tiga soalan je. Lepas tu, kita ni kan kita punya ni dan kita akan terus contact siapa-siapa yang lucky viewer dan juga lucky lucky viewer dan juga lucky sharer. Siapa-siapa yang ni kita akan contact after this. Okay, just a few last question. Ni untuk semua lah. So, minta semua standby. Dia ni is a apa last word ataupun korang punya ni kepada youth, especially youth lah, sebab kita ni youth hub, kita more kepada youth punya apa, empowerment jugalah. So apa korang punya nasihat ataupun kata-kata last daripada korang untuk youth yang baru nak ceburkan diri dalam bidang seni dan nak jadikan bidang seni ni isa dorang punya career? Apa nasihat ataupun advice, motivation untuk diorang lah. Satu benda yang korang pegang dan korang nak, kau nak share dengan diorang. Okay, siapa nak jawab dulu? Dah terfikir jawapan? Afiq? Irene? Boleh eh? Okay. Sama je macam yang aku sebut awal tadi. But aku rasa nak ulang lagi sekali lah. Harapan aku untuk youth pun macam dah tua kan. Benda ni yang diturunkan ke aku juga, which is rajin and beranikan diri untuk si bertanya dengan brother-brother Sin, Cik Hakim. Cuma jangan berani tak kena tempat lah, macam conteng dekat artwork orang, conteng sikit je. Conteng kan tak boleh-boleh, tapi padam everything, lepas tu lukislah kau, artwork kau. Tu ada, thanks. Okay, jangan takut cabaran dan percaya sendiri ada new idea dan just bagikan tu idea untuk masyarakat ini, so orang boleh tahu you punya bayar. Saya rasa banyak artis cakap pasal berani kan, so most of macam use saya datang kat saya macam takut nak buat, takut awak tak jadi, takut awak kena reject. Nak tak nak memang kena berani juga, nak takut apa kan, sebab klien tak makan kita. So berani and then rajin, kalau rasa ada talent tu teruskan, cuba sebanyak bidang ataupun cabang seni yang boleh, sebab kita tak tahu peluang tu banyak datang dari mana-mana. Berani, rajin dan percaya talent sendirilah. Macam Irene cakap tadi, believe in your talent. Ni kalau yang untuk yang muda-muda yang nak betul-betul nak atau apa, ambil bidang ni, dia rajin, memang betul kena rajin lah. Rajin belajar. Jangan malu cakap kita masih belajar. Saya masih sekarang dengan masih belajar. Sebab ada banyak benda yang kita tak pernah tahu kan. Kalau nak guna spray, kena belajar teknik spray. Kalau nak guna ni, itu memang kau yang kena rajin. Berapa 200% lah kan.
Dengan satu lagi, jangan sombong lah, jangan belagak lah. Itu penting lah. Kalau kita belagak, cakap artwork kita dah best kan, sebenarnya tak jadi apa nanti lah kan. Jadi, relax kan. Tunduk-tunduk, ikut resmi padi. Aku lagi deep daripada kau. Relax, belajar tu penting. Sebab macam-macam dalam art, macam-macam ada teknik, ada banyak lah, terlalu banyak. Jadi belajar, cari, eksperimen, jangan belagak kan. Okey, ngajak. Okey, tu kesenang nak dapat dorang punya pandangan juga, advice. So this is the peluang yang korang, aku hope semua take it. Untuk youth-youth ni yang mana baru nak start, ambillah kata-kata daripada kita punya guest hari ni untuk dipegang. Macam kata Hakim, jangan stop belajar, jangan belagak. So bertanya, bergurulah dengan ni. So after this, kalau siapa-siapa nak tanya apa-apa, boleh direct tanya diorang melalui diorang punya IG. Apa yang fresh, Miss Irene, you punya IG? Miss Irene Handmade. Miss Irene dia power gila buat handmade. Boleh ni tengok, check out. Dia buat dye, dia buat apa, macrame, banyak awak topping, macam-macam benda lah dia buat dengan handmade. So boleh check out. Miss Irene juga ada buat kelas handmade. In future, Hub memang ada plan nak collaborate dengan Miss Irene untuk conduct a few class dan juga workshop. So boleh follow Miss Irene dan follow juga Hub untuk update kita punya programs once kita dah buka. Jai Ramli Jai Ramli, nampak profile picture comel warna merah. Merah kan, betul kan? Okay, tu Jai. Hakim, apa Hakim? Hakim, IG dia Hakim, AKEEMXX. So siapa-siapa yang into arts ke apa, aku rasa diorang free je nak tanya. Kalau korang nak tanya apa-apa, nak minta advice, nak minta apa, diorang dengan senang hati boleh jawab ke, boleh guide. Ataupun juga kalau nak tahu diorang, selalu panggil kalau apa? Bukan TikTok. Tak macam korang buat wall yang pergi kat jalan mana-mana. Diorang selalu boom kat mana, tanya je, mana tahu boleh nak try into. jangan report, kita tanya. Mana tahu boleh ikut dan dapat lagi directnya ni, guide daripada Afiq. Okay, sebab aku tahu diorang memang involve, selalu ada je wall mana-mana yang kalau ada few wall, kalau ada in future, manalah tahu ada kedai-kedai tu nak buat graffiti, nak buat mural, boleh direct contact. Ni free promotion sekali ni kan. Okay, kita take it as a consideration, satu idea yang best. InsyaAllah kita akan bawa. So aku rasa tu je kot untuk petang ni. Anything yang korang nak tahu ke, after this nak tanya, macam aku cakap tadi, boleh follow orang punya IG dan juga follow kita punya social media, Hub punya social media. Lepas tu kita akan announce kejap lagi siapa yang menang, siapa yang akan dapat hadiah. That's all daripada Team Hub. Thank you very much. Jumpa next month di edisi Borak Santai seterusnya. Kita tengok next month apa kita punya edition dan juga macam mana kita punya konsep tu, kita akan berubah-ubah lah. So for now, that's all. Terima kasih kat semua artis guys yang datang, dapat sudi luangkan masa korang hari-hari Ahad ni. So itu je, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi next time. Last word is selamat merdeka lah kan. Okay, merdeka. Okay, so ada yang ke 63. Yes, merdeka yang merdeka. So that's all, thank you, bye. Okay dah. Well.